Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di channel NeBlender. Oke, sesuai dengan apa yang gue bilang di Instagram story gue kemarin, bahwa gue akan menambah cakupan materi yang ada di channel gue ini. Gak hanya di 3D modeling yang membahas tentang software Blender, tetapi juga membahas software-software lainnya. Dan gue juga akan menambah bidang visual effect dan videografi. Kenapa? Menurut gue itu di Indonesia cukup banyak tentang videografi dan visual effect, nah maka gue akan berbagi ilmu gue di bidang itu juga. Dan untuk software 3D modeling, gue akan menambah lagi dua software yaitu 3DX Max dan Maya. Dan di sini gue belum install, makanya gue belum bisa bikin. Oke, langsung saja kita memulai apa yang kita bikin di pertemuan kali ini. Oke, jadi di pertemuan kali ini gue akan membuat sebuah animasi yang smooth di Adobe After Effects, no plugin ya. Semuanya full dari software ini saat kalian install tanpa tambahan apapun. Oke, jadi apa sih permulaan yang harus kita persiapkan untuk membuat animasi seperti? Nah, pertama kalian harus siapkan dulu desainnya terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan Adobe Illustrator CC 2017 untuk mendesain dari objek yang akan saya animasikan. Nah, di sini saya akan membuat animasi yaitu beruang dan juga bunga tadi. Nah, untuk teknik desainnya sendiri ada teknik tersendiri yaitu layering. Nah, layering di sini itu gunanya untuk memisah-misahkan bagian yang akan kita animasikan. Nah, tujuannya itu agar kita lebih mempermudah lagi untuk penganimasiannya di Adobe After Effects nanti. Seperti contoh yang ada di layar ini, ada sebuah karakter beruang. Karakter beruang ini saya pisah-pisah menjadi beberapa layer, yaitu layer muka, toga, badan, tangan, dan kaki. Nah, nanti mereka akan saling disambungkan dan nanti bisa digerakkan lebih mudah. Sama seperti yang di bunga ini, saya juga bisa memisahkan dari bunga-bunganya dan juga tempatnya. Oke. Nah, gimana cara import filenya ini ke dalam software Adobe After Effects? Caranya teman-teman harus bikin new project dulu. Saya udah bikin tadi. Oke, dan teman-teman langsung import saja file tadi. Dengan cara klik import. Bisa juga lewat sini, file import. File sini atau Ctrl I. Dan teman-teman select file yang akan teman-teman animasiin. Misal saya akan select file beruangnya terlebih dahulu. Nah, di bagian importasi itu teman-teman ganti menjadi Composition Retain Layer. Kemudian klik import. Tujuannya agar layernya sudah kita bikin di Adobe After Effects. Adobe Illustrator tadi bisa muncul di Adobe After Effects seperti ini. Kita klik dua kali di Composition-nya. Nah, ini caranya. Nah, teman-teman ketika import, pasti teman-teman akan berhadapan dengan layer hitam. Nah, cara agar biar layernya itu transparan atau PNG lah bisa dibilangnya, teman-teman tinggal klik tombol ini. Nah, kayak gini. Sama seperti layer kembang tadi juga. Teman-teman tinggal klik file, kemudian klik jadi composition retain layer. Nah, bedanya composition retain layer dan composition biasa itu apa sih? Nah, saya akan tunjukkan contohnya. Ketika teman-teman akan memilih composition biasa, nanti dia jadinya seperti ini nih. Kayak kita akan bandingkan animasi yang dua dengan animasi ini. Nah, ketika akan menjadi composition biasa, dia akan seperti ini bentuknya. Misal di toga. Nah, kita bisa menggeser di mana aja. Tapi itu hal yang sangat mengganggu bagi saya ya, karena saya yang butuhkan space di bagian toganya saja. Nah, kita harus memilih composition retain layer karena ini. Dia akan ukurannya sesuai dengan objek yang kita buat. Nah, seperti itu. Oke, sudah tahu bedanya? Oke, mantap. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Nanti di pertemuan kedua kita akan membahas bagaimana cara menggerakkannya. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini agar saya lebih semangat lagi untuk memberikan konten seperti ini. Oke. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa.